إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين معاشر الحاضرات من المسلمين والمسلمات حفظكم الله ورعاكم الحمد لله tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pertemuan kita pada maghrib ini atas izin Allah bisa kita bersama-sama duduk dalam majlis yang mulia ini, belajar tentang ilmu dan kisah orang-orang hebat, orang-orang yang telah berjuang bersama Rasulullah, orang-orang yang telah menunjukkan keimanannya, yang telah membuktikan dengan amal nyata dalam kehidupan mereka, yaitu sirah para sahabat Nabi yang mulia. Mudah-mudahan pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan mereka bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Tak lupa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, yang telah mengajari kita ilmu, yang telah menyampaikan kepada kita hidayah. Mudah-mudahan ilmu dan hidayah itu terus hadir dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan berbicara tentang salah seorang sahabat Nabi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanggakan dirinya kepada para sahabat-sahabat yang lain. Dia adalah salah satu sahabat yang tergolong kepada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita belum selesai ya pada pembahasan sahabat-sahabat yang masuk surga, yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sahabat Nabi yang mulia yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abdi Manaf Abu Ishaq Al-Qurashi Al-Makki. Beliau ini dari keturunan yang termasuk keturunan yang hebat di kota Mekah. Dia dari Bani Zuhrah, kemudian dia Quraisy dan dari Mekah. Ini nasabnya luar biasa. Orang mulia, berada pada nasab orang-orang mulia pula. Salah satu sahabat dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Bahkan dia disebut dengan ahadus sabiqin al-awwalin, salah seorang yang awal-awal masuk Islam. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah termasuk dia. Dia ini orang yang Masya Allah di awal-awal sekali masuk Islam. Bahkan dia menceritakan tentang dirinya, Insya Allah akan kita bahas, bahwa dia mengatakan, laqad makastu sab'a layalin, aku tinggal 7 malam, 7 hari 7 malam, ya, wa inni la thulusul Islam, dan aku sepertiganya Islam. Dia adalah orang-orang yang awal-awal sekali masuk Islam, yang termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah di dalam dakwah yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Kelebihan yang berikutnya adalah wa ahadu man syahida Badran wal Hudaybiyah, termasuk sahabat Nabi yang ikut berperang bersama Rasulullah di Perang Badar. Perang Badar itu memiliki keutamaan jika dibandingkan dengan perang-perang selain dari Perang Badar. Dan ikut juga pada peperangan Hudaybiyah, ikut juga pada Al-Hudaybiyah, dan juga tergolong kepada salah seorang dari 6 orang yang Ahlus Syura yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin, kaum muslimat, tidak akan cukup lisan kita untuk berbicara tentang sahabat yang mulia ini. Banyak kebaikan, banyak pelajaran, banyak faedah yang bisa kita ambil dari kehidupan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan tentang dirinya, wa huwa awwalu man rama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang pertama kali yang melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya siapakah sahabat Nabi yang melepaskan anak panah pertama kalinya, dialah siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Qala Ibn Mandah, aslama Sa'dun ibn 17 sana. Dia masuk Islam pada usia 17 tahun. Islamnya Sa'ad pada usia berapa? 17 tahun. Wa an Sa'id ibn al-Musayyib atau ibn al-Musayyib, sami'tu Sa'dan yaqul. Dia menceritakan tentang Sa'ad. Sa'id bin Musayyib menceritakan tentang perkataan yang didengar dari Sa'ad langsung, ma aslama ahadun fil yaumil ladzi aslamtu. Tidak ada orang yang masuk Islam di hari di mana aku masuk Islam, kata Sa'ad. Walaqad makastu sab'a layalin wa inni la thulusul Islam. Aku tinggal 7 hari, 7 malam, dan tidak ada, dan aku bagian dari sepertiganya Islam. Sepertiga berarti masih sedikit kan? Maka dia adalah ahadus sabiqin al-awwalin. Sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhu. Kalau kita berbicara tentang fadail selain apa yang sudah kita sebutkan, maka Jabir menceritakan, kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqbala Sa'dun ibn Abi Waqqas. Maka datanglah Sa'ad ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Faqala an-nabi, maka Nabi bersabda, hadza khali. Ini adalah pamanku. Karena pamannya kenapa? Karena kakeknya Sa'ad adalah paman dari ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahab. Dia masih ada kaitan keluarga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ini adalah pamanku, fal yurini mru'un khalahu, maka tunjukkan kepadaku masing-masing dari paman kalian. Jadi membanggakan paman itu sejak zaman Nabi sudah ada. Hari ini pun demikian. Kalau nanti ada orang hebat, ini paman saya. Itu kan alhamdulillah. Kalau orang saleh, maka tunjukkan kepada orang lain, ini pamanku. Karena Nabi sendiri juga menunjukkan pamannya kepada para sahabat-sahabat yang lain. Di dalam bahasa Arab ada dua penyebutan paman. Ini belajar bahasa Arab sedikit. Khalun atau khalatun. Ada ammun atau ammatun. Apa bedanya? Khalun itu dari jalur ibu. Kalau bahasa kita apanya? Paman ya. Tapi dari jalur ibu kita. Itu bahasa orang Arab mengatakan khalun. Khali. Paman saya, kalau orang Arab menyebut khalun atau khali, berarti paman dari jalur ibu. Paham ya? Kalau ammah atau ammi, ammati misalnya, itu dari jalur
Ada paman dari jalur ibu, ada paman dari jalur bapak. Kalau paman dari jalur ibu disebut dengan khalun. Nanti kalau ada orang Arab bicara dengar kita azakhali. Ini kita dipahami langsung. Berarti ini paman dari jalur ibunya. Wahaza ammi misalnya, ammun, ammi, maka ini paman dari jalur bapak. Aja. Jadi kalau ada orang nanti ngomong, kita faham ini. Kalau ini dia dari jalur ibu, maka dia pasti ngomong haza khali. Itu bahasa Arab itu, Pak. Kalau kita kan sama saja paman, ya. Sama enggak? Sama saja. Paman dari jalur bapak atau paman dari jalur ibu kita. Sebutannya paman. Iya kan? Orang Arab mengatakan khalun dari jalur ibu, adapun ammun dari jalur bapak. Ah, Nabi ketika saat datang menghadap Nabi dan para sahabat duduk bersama Nabi, maka Nabi katakan ini adalah pamanku, maka masing-masing kalian menunjukkan pamannya, siapa pamannya. Artinya apa kaum muslimin? Nabi banggakan pamannya ini, saatnya ini. Nabi bangga dengan pamannya ini. Agar masing-masing dari kita ini, dari sahabat-sahabat Nabi, menunjukkan siapa pamannya. Nah ini. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, inilah keutamaan fadilah yang dimiliki oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian waqala Sa'ad ibn Abi Waqqas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Allahumma stajib lahu idza da'ak. Di antara kelebihan Sa'ad, kaum muslimin, kaum muslimat, adalah sahabat yang memiliki doa yang sangat mustajab. Sahabat Nabi yang memiliki doa yang sangat mustajab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar saat ini setiap doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena saat ditunjuk oleh Umar untuk memimpin sebuah wilayah di Irak. Lalu kemudian ada tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang di zaman itu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diadukan kalau saat ini tidak adil di dalam membagi, kemudian saat tidak ikut berperang, saat tidak amanah. Berbagai macam tuduhan yang disematkan kepada saat. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menemui kaum muslimin, menanyakan tentang tuduhan-tuduhan tadi. Nah itu disampaikan oleh orang tersebut di depan Sa'ad langsung. Bagaimana perasaan kita, Pak, ya? Kalau pemimpin menanya tentang kita kepada rakyatnya, kemudian rakyatnya mengatakan kepadanya dengan perkataan yang itu merupakan tuduhan kepada kita. Enak apa tidak enak itu? Tidak enak. Lalu kemudian setelah perkataan itu disampaikan, maka kemudian Sa'ad langsung berdoa kepada Allah. Apa kata Sa'ad? Allahumma in kana kadziban. Kalau laki-laki ini dusta, menyengaja dengan ucapannya tadi, ya. Fa'ami basarahu wa atil umrahu wa aridhu lil fitan. Ya. Dalam doa yang lain, ya, kalau di sini disebutkan doanya, ya Allah, jika laki-laki ini betul-betul berdusta atas ucapannya yang disampaikan tentangku kepada Amirul Mukminin, maka butakanlah matanya, panjangkan umurnya, dan berikan kepadanya ujian fitnah. Dalam riwayat lain doanya, ya Allah, jadikan umurnya panjang dan jadikan dia hambamu yang fakir, dan berikan kepadanya fitnah selama dia hidup. Subhanallah. Orang menyaksikan laki-laki ini yang mengatakan ucapan tadi di hadapan Amirul Mukminin betul-betul diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang fakir di antara orang-orang yang ada di zaman itu. Susah hidupnya. Lalu kemudian usianya sangat panjang. Sampai-sampai alis matanya ini seperti jenggot nih, sudah menutupi matanya. Saking lamanya hidup, sudah panjang alis matanya menutupi matanya.
dan dia minta-minta kepada orang, di mana-mana dia meminta-minta kepada orang. Tua, lemah sudah, panjang usianya sudah tua pula. Dan di antara fitnah yang ditemui di masa hidupnya, maka dia di setiap kali berjumpa dengan anak wanita, dia menggodanya. Enggak sadar diri. Sudah tua, sudah susah hidupnya, menggoda anak gadis pula. Inilah fitnah yang diberikan. Dia sadar, laqad asabatni da'watu Sa'ad. Aku ini adalah korban daripada doanya Sa'ad. Karena dia salah memang. Maka kita jangan berbuat salah kepada orang, Pak. Karena jika kita salah kepada orang, maka Allah akan berikan hukuman kepada kita. Sebisa mungkin kita dalam hidup ini menghindari berbuat salah kepada orang. Karena dosa sama orang ini bahaya. Kalau dosa sama Allah, kita bisa minta ampun kepadanya. Dan Allah Maha Pengampun. Tapi apabila terkait dengan manusia, tidak ada jalan lain kecuali kita harus minta maaf kepadanya. Maka berhati-hati kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lisan kita ini tajam kepadanya. Jangan sikap kita ini berlaku kasar kepadanya. Tapi jadilah orang yang bersikap baik dan bertutur kata yang sopan kepada saudara-saudaranya. Nanti kita akan dikenang oleh orang setelah kita, Pak. Tapi kalau kita dikenang dari sisi buruknya, orangnya kasar, mulutnya tajam, lisannya tajam, tak pandai bergaul dengan orang, maka akan dikenang buruknya. Waliyadu billah. Yang disuruh dalam agama kita agar kita nanti setelah kita meninggal dunia menjadi orang yang dikenang dengan sebutan lisana sidqin fil akhirin, sebutan indah di belakang kita. Masya Allah, si fulan ketika dia hidup bersama kita, komplek kita ini ramai dengan keberadaannya, kita senang dengan hadirnya dia, kita nyaman dengan ketika bergaul dengannya. Jadikan seperti ini yang kita usahakan. Orang-orang kalau berusaha untuk menjadi orang baik di tengah masyarakat, Allah mudahkan dia. Tak seorang pun yang berusaha untuk berbuat baik kecuali Allah akan mudahkan dia kalau azamnya kuat dan kalau niatnya tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat, laki-laki tua ini diuji oleh Allah sebagaimana doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dia setiap kali berjumpa dengan anak gadis orang, dia goda, dia ganggu. Padahal dia sudah tua renta dan kemudian kehidupannya sangat susah. Inilah doa yang dikabulkan oleh Allah terhadap permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jangan sekali-kali kita melakukan ya tuduhan, perkataan-perkataan yang bohong terhadap saudara-saudara kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Maka dia mengatakan, yaqulu kabirun maftun asabatni da'watu Sa'ad. Aku adalah ya termasuk korban daripada doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Wa fi riwayatin fala fama mata hatta amiya. Laki-laki ini sudah hidupnya susah, usianya sudah panjang tua dan buta pula. Fakana yaltamisul judran waftaqara hatta sa'al. Dia berjalan memegang dinding-dinding yang ada di sekitar itu. Tidak nampak, tidak bisa melihat, dan dia minta-minta sama orang lain. Wa adraka fitnatal mukhtar faqutila fiha. Dan kemudian meninggal dunia di masa fitnatul mukhtar di zaman itu. Ikhwani wa akhwati fiddin hafidhukumullah, itulah Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat Nabi yang memiliki doa yang mustajab. Maka mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pula kita diberikan Allah ya orang-orang yang mustajab doanya, agar orang-orang yang memiliki ya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak ada hijab baginya atas permintaan kita tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sa'ad menceritakan tentang dirinya. Ketika ayat turun di dalam surat Al-An'am ayat 52 yang berbunyi, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Jangan kalian usir orang-orang yang beribadah bersama ya orang-orang yang meminta dan berdoa kepada Rabbnya di pagi dan di sore hari. Kata Sa'ad, ayat ini turun kepada saya. Ayat ini
turun kepada saya dan Abdullah ibn Mas'ud, di mana orang-orang musyrikin berkata kepada mereka, tudni ha'ula. Ya, ini perkataan orang-orang musyrikin kepada mereka yang mengusir Nabi dan mengusir para sahabat-sahabat yang lain. Lalu kemudian saat turunlah padanya dan para sahabat yang lain bersama enam orang bersamanya. Bersama enam orang bersama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Coba Pak, pada dirinya turun sebuah ayat. Ini menunjukkan kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya. Pada dirinya turun ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Yang keempat, di antara kelebihan dan fadilah Sa'ad, Abdullah bin Amr bin Al-As mengisahkan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalu man yadkhul min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Nabi mengatakan orang yang pertama masuk dari pintu ini adalah laki-laki penduduk surga. Para sahabat menunggu siapa orang yang masuk dari pintu tersebut. Maka ternyata Sa'adlah yang masuk dari pintu tersebut. Maka kemudian para sahabat tahulah yang dimaksud dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sa'ad. Banyak sekali persaksian Nabi tentang dirinya. Banyak sekali persaksian Nabi tentang dirinya. Maka ini cukuplah sebagai kemuliaan dan kehebatan Sa'ad radhiyallahu taala anhu dalam agama Islam dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad ini adalah laki-laki yang sangat berbakti kepada ibunya. Sa'ad laki-laki yang berbakti kepada ibunya, sayang dan memberikan segala apa yang diinginkan oleh ibunya. Ada sebuah kisah yang sangat menarik, di mana ketika Islam sampai kepada Sa'ad dan akhirnya dia mengucapkan kalimat syahadah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ternyata kabar keislaman Sa'ad ini sampai kepada ibunya, yang mana ibunya sangat sayang kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka ibunya menunjukkan sebuah aksi mogok makan, tak mau makan, bersedih karena anaknya sudah masuk Islam. Maka ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, aku tidak akan makan selama-lamanya sampai aku meninggal dunia atau kamu keluar dari agamamu, yaitu agama Islam. Ini ancaman, kira-kira begitu. Ancaman dari ibunya. Ibunya tahu kalau Sa'ad ini sangat sayang kepada anak, kepada ibunya. Ibunya tahu karena saat anak yang berbakti, yang hormat, yang santun, ya, membantu orang tuanya. Kisah ini sungguh sangat luar biasa pelajarannya kaum muslimin. Di dalam mempertahankan keimanan, di dalam mempertahankan tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ibunya berkata, wahai Sa'ad, aku tidak akan makan sampai aku mati atau kamu keluar dari agamamu. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, wahai ibuku, jika engkau memiliki 100 nyawa, keluar satu persatu nyawanya, maka aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Ini pelajaran, Pak, tentang kekokohan agama, beragama, tentang tauhid, tentang akidah. Tidak boleh kita goyah, tidak boleh kita kalah dengan tawaran-tawaran apapun. Kalau tadi saat mendapatkan ancaman dari ibunya dengan tidak makan sampai saat keluar dari agamanya, tapi saat seorang sahabat Nabi yang kokoh imannya berkata kepada ibunya, wahai ibuku, andai engkau memiliki 100 nyawa, keluar satu persatu nyawamu, maka aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Pelajaran mahal untuk kita, ya Pak, ya, agar kita kokoh dalam agama. Kalau sudah kita yakini agama Islam sebagai agama kita, Rab sebagai Allah sebagai Rab kita, Muhammad sebagai Rasul kita, maka pertahankan dalam kondisi apapun agama kita ini. Jangan mudah goyah, jangan mudah tergoda untuk berpindah agama atau meninggalkan agama kita ini.
Karena sesungguhnya Islam adalah satu-satunya agama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahi al-Islam. Bahkan Allah katakan wa may yabtaghi ghaira al-Islam. Ya. Orang-orang yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan terima. Yakini agama ini. Soalnya kalau kita sudah meyakini Islam, maka kemudian kita pelajari. Karena tidak ada musibah yang paling besar dalam agama kita, dan tidak ada musibah yang paling besar dalam kehidupan kita daripada musibah agama kita. Musibah yang paling besar dalam kehidupan seorang mukmin adalah jahil dalam urusan agamanya. Allah telah mengaruniakan kepada kita Islam, Mbak. Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah. Karena hidayah tidak ada jaminan bagi orang, baik itu dia orang cerdas maupun orang kaya, tidak ada jaminan. Ketika Allah tidak memberikan kepadanya, secerdas apapun tidak akan masuk hidayah kepadanya. Bersyukur kita, Pak, Allah berikan hidayah ini kepada kita. Kita berislam, maka jangan sampai pada titik Islamnya kita saja, tapi jadikan usaha kita agar kita berislam di atas pemahaman yang benar dan di atas agama yang benar. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Maka musibah yang paling besar kaum muslimin, kaum muslimat, ada dalam urusan agama kita. Jahil dalam urusan agama itu musibah yang paling besar. Jahil dalam urusan agama adalah musibah yang paling besar dalam kita. Maka itu kaum muslimin, mari kita berjuang bersama, bersemangat untuk menuntut ilmu agar Islam yang kita anut ini betul-betul Islam yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Nabi yang ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai macam pertempuran-pertempuran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut bersama Nabi. Bagaimana tidak? Orang yang sangat kuat dan kokoh keimanannya, maka dia menceritakan pada perang Badar, qala sahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam badaran wa ma li ghairu sya'ratin wahidah ay fi lihyatihi thumma akthara Allahu li min al-liha ba'd. Sa'ad menceritakan, ya, aku ikut bersama Rasulullah pada perang Badar, tidak ada dari jenggotku kecuali satu lembar saja yang tumbuh. Maksudnya apa kira-kira? Masih muda sekali. Jadi menceritakan tentang dirinya, ya, wa ma li ghairi syaratin wahida fi lihyati. Tidak ada yang tumbuh dari jenggotnya kecuali satu. Mudah sekali sudah ikut bertempur bersama Rasulullah. Mudah sekali usianya sudah ikut berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih muda dia. Thumma aktsarallahu li min al-liha ba'd. Kemudian Allah, ya, menumbuhkan bagiku, ya, di jenggotku yang lebat setelah itu. Artinya dia mengisahkan bahwa ikutnya dia bersama Rasulullah pada usia yang masih muda sekali, sudah ikut berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini. Mudah-mudahan sudah ikut berjihad, Pak, membela Rasulullah dan agamanya. Ini kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Wan Abdullah ibn Mas'ud qala kana Sa'd yawma Badrin yuqatilu qital al-Faris war-Rajil. Ini dikisahkan oleh sahabat yang lain, bagaimana saat ketika perang Badar itu terjadi, dia ikut berjihad, ikut berperang dengan jihad yang tidak sederhana. Betul-betul dia menyerang musuh. Laki-laki yang kokoh, laki-laki yang kuat hadir pada dirinya itu. Jadi bukan di belakang barisan belakang dia. Dia ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bersemangat menyerang musuh, membela agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yarmi bin nabal baina yadayi nabi sallallahu alaihi wasallam wa abla fiha bala'an hasanan fad'a lahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ini dari kelebihan-kelebihan sudah kita dapatkan tadi, dia adalah paman nabi yang dibanggakan oleh nabi, dia adalah sahabat yang memiliki doa yang mustajab. Selain itu, dia adalah sahabat nabi yang hebat memanah. Tidaklah beliau lepaskan satu anak panah kecuali akan mengena sasaran. Ini kelebihan beliau, Pak. Kelebihan beliau apa? Melepaskan anak panah itu sesuai dengan sasarannya, mengena sasaran dia. Ini latihan, perlu kita latihan ya. Latihan memanah. Nah, hari ini pun alhamdulillah olahraga ini pun sudah mulai dicintai oleh kaum muslimin kembali. Sudah banyak sarana tempat-tempat kita berlatih. Ya, ini luar biasa. Ini perlu kita latih kembali karena salah satu olahraga yang direkomendasi Nabi adalah salah satunya adalah memanah ini. Ya, olahraga yang memanah. Yang salah satu olahraga yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk kita latih diri kita dan anak-anak kita ini. Baik, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Sahabat Nabi yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah sahabat yang hebat memanah dan anak panah selalu tepat pada sasaran yang dituju. Nah, kita lihat bagaimana semangat beliau pada perang Uhud, perang kedua yang terjadi dalam sejarah kaum muslimin. Wajahada jihad al-abtal. Dia berjihad, jihadnya para pahlawan-pahlawan hebat. Wa sabata baina yadayi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin. Ya, termasuk orang yang teguh bersama Rasulullah, bertahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud tersebut. Ya. Maka kemudian saat di dalam perang Uhud ini dia mengatakan raaitu rajulaini an yamini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yasari yauma Uhud. Alaihima siyabun bid yuqatilani anhu ka ashadil qital ma raaituhuma qablu wala ba'd. Di antara kelebihan saat ini, beliau ini bisa melihat di perang Uhud itu ya Jibril alaihi salam dan malaikat-malaikat lain yang ikut membela Rasulullah. Dia menceritakan, aku melihat dua laki-laki di sisi kanan Nabi dan dua laki-laki dari sisi kiri Nabi pada perang Uhud. Pada mereka pakaian putih, mereka berperang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam ka ashadil qital ma raaituhuma qablu wala ba'd. Aku tidak pernah melihat sebelumnya dan sesudahnya. Coba lihat ini kaum muslimin, ketika Rasulullah sallallahu di perang Uhud, kita tahu kaum muslimin kalah pada putaran yang keduanya. Pada putaran pertama kaum muslimin menang. Ya, sebagaimana dalam sejarah kita baca, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Namun setelah perintah Nabi SAW tidak diindahkan oleh sahabat yang diberi amanah untuk berada di perang, di yang memegang perintah untuk memanah, maka di saat itulah kaum muslimin ya mengalami kekalahan pada perang tersebut. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang diamanahi untuk berada di Jabar Rumat yang menghujani kufar Quraisy dengan anak panah tadi, kata Nabi, jangan turun bagaimanapun kondisi kita. Jangan turun apapun kondisi kita, menang ataupun kalah. Nah, di saat putaran pertama mulai, kocar kacirlah kaum kufar Quraisy. Mereka dipukul mundur, ya dipukul mundur oleh kaum muslimin. Strategi yang jitu yang dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah kocar kacirnya kufar Quraisy, sahabat-sahabat yang ada di atas Jabar Rumat turun, lalu kemudian disitulah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ketika itu masih berada pada kufar Quraisy, dari barisan kufar Quraisy memutar balik pasukannya sehingga kaum muslimin berada di tengah. Ya, kalau Bapak Ibu umroh, ya mungkin ada di antara kaum muslimin yang pernah umroh ya. Ya, di situ biasanya kita para jamaah umroh berangkat ke Uhud untuk melihat tempat terjadinya perang Uhud, di mana bukit yang ada sedikit yang agak tinggi yang hari ini sudah mulai hilang ya, itu namanya Jabar Rumat. Dan di tengah-tengah antara Jabar Rumat dengan Jabal Uhud
itu ada makam, ada kuburan para syuhada Uhud. Nah, disitulah tempat terjadinya pertempuran Uhud tersebut. Nah, kaum muslimin akhirnya kalah pada perang Uhud tersebut. Ia dikarenakan sahabat-sahabat Nabi tidak mengindahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu melihat dua orang dari sisi kanan Nabi dan dari sisi kirinya, ternyata itu adalah malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala yang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Nah, tidak hanya pada perang Badar, perang Uhud, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas juga ikut pada perang Al-Qadisiyah. Ini perang yang sangat dahsyat kaum muslimin. Perang Al-Qadisiyah. Ini Umar menunjuk beliau sebagai pemimpin pada perang tersebut, dan beliau dengan kelihaiannya, dengan kegagahannya, kepahlawan yang ada pada dirinya, beliau berhasil membuat strategi-strategi jitu, kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Perang Qadisiyah bukan perang yang ringan, dan dia berhasil ya masuk dan mengalahkan musuh-musuh Islam pada perang tersebut. Maka di antara wasiat Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Inni walaituka harbal Iraq, fahfaz wasiyati fa innaka taqdum ala amrin shadidin." Wahai Wak Sa'ad, aku petunjuk kamu di dalam sebuah misi besar ya pada perang Irak, maka jaga baik-baik wasiatku ini, karena kamu akan berhadapan dengan kondisi yang sangat berat. Kondisi perang Qadisiyah itu sangat berat. La yakhlus minhu illa al-haq, tidak ada yang selamat darinya ya kecuali orang-orang. Fa'awwid nafsaka wa man ma'akal khair. Ini wasiat Umar kepada kaum muslimin. Tidak ada yang bisa menang pada pertempuran itu kecuali orang-orang yang berada di atas kebenaran. Maka apa kata Umar? Biasakan dirimu dan orang-orang yang bersama kamu untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan melenceng, jangan menyimpang, tapi biasakan dirimu, jagalah dirimu dan orang-orang yang bersamamu agar berada di atas kebaikan-kebaikan. Maka kata beliau, wa'lam anna li kulli amrin itad wa itadul khairi as-sabr. Ingatlah, dalam setiap kebaikan itu ada tantangan-tantangan, maka tantangan kebaikan itu adalah kesabaran. Kamu harus sabar menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ya, dan orang-orang yang bersamamu. Ikhwani wa akhwati fi din, hafidhukumullah. Ya. Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, laki-laki yang luar biasa, orang yang sangat tangguh, yang selalu berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memiliki beberapa kisah yang menarik juga sebelum beliau meninggal dunia. Karena Sa'ad termasuk salah seorang sahabat muhajirin yang meninggal terakhir, yang meninggal yang paling terakhir. Jadi sahabat muhajirin yang meninggal paling terakhir di usia lebih kurang 83 tahun. Ini termasuk orang yang melebihi dari usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena usia umat Muhammad itu kisarannya berapa? 60 sampai 70 tahun ya. Kita harus ingat baik-baik hadis ini. Karena Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Usia umatku kisaran 60 sampai 70 tahun. Ya, dan sedikit yang melebihi dari usia itu. Ya. Sedikit sekali yang lebih yang melewati usia itu. Nah, kira-kira kita ini sudah berapa usianya? Sudah masuk kepada rentang usia yang telah disebutkan Nabi atau belum? Nah, kalau sudah masuk, maka ingat-ingatlah tentang kematian. Tapi kalau belum sampai usia 60, jangan pula kita merasa jauh dari kematian. Kan belum masuk dalam rentang usia Nabi. Tidak. Kematian itu tidak mengenal usia.
Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisaran umur umat Muhammad 60 sampai 70 tahun. Ya, kalau sudah mendekat-dekat masuk 60 atau sudah berada di rentang usia itu, maka kecilkanlah angan-angan tentang dunia. Kembalilah kepada Allah segera, bertaubatlah dengan sesungguhnya. Ya, ingatlah akan kematian akan tiba. Ingat akan hari penghisaban pula, dan ingat pula hari di mana Allah akan masukkan orang-orang ke dalam surga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala gabungkan kita bersama orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan perkataannya dengan usianya sendiri. Berapa usia Nabi? 63 tahun meninggal. Mungkin usia ideal yang meninggal. Iya. Usia ideal meninggal usia 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada usia 63 tahun juga. Umar bin Khattab juga usia 63 tahun. Utsman termasuk orang yang dikecualikan, yang dilebihkan. Dia lebih kurang usianya 80 tahun. Ali bin Abi Thalib pun 63 tahun. Nabi orang yang paling mulia, kemudian sahabat-sahabatnya yang mendampingi dia juga usianya 63 tahun. Maka inilah usia-usia yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita ya persiapkan diri kita untuk hari di mana Allah akan menjemput kita bersama ya untuk menghadapnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua husnul khatimah dalam usia kita. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Itu yang kita minta. Bukan panjang usia tapi jauh dari agama, bukan. Tapi kita minta kepada Allah usia yang berkah, dengan usia yang Allah berikan itu kita isi dengan ibadah yang mulia. Nah, di antara kisah beliau ke di saat-saat menjelang wafat, ketika itu Mus'ab ibn Sa'ad anak beliau menceritakan, kana rasu abi fi hijri, ya, kepala bapaknya di pangkuan anaknya. Di saat-saat menjelang kematian, wahwa yaqdi fi naz' al-akhir, ketika itu dalam naz' terakhir dia, fa bakait, aku menangis melihat ayahku seperti itu. Biasa anak menangis dengan kepergian orang tua itu biasa. Hukum menangis, menangisi orang menangis ya ketika saudaranya, kekasihnya, orang terdekatnya meninggal dunia itu biasa. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis pula ketika anaknya meninggal dunia. Jadi kalau ada yang bertanya apa hukumnya menangis, bolehkah kita menangis ketika ada yang meninggal dunia? Boleh. Itu perkara mubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menangis ketika anaknya meninggal dunia. Yang dilarang apa? Meratap-ratap. Meratapi kematian itu yang tidak boleh. Disebut-sebut semua kisah-kisah masa lalu, tidak perlu. Ini sudah berlalu. Makanya Nabi SAW menyebutkan di antara wanita-wanita yang dilarang, khususnya para wanita yang lemah menghadapi musibah itu, ya, maka Nabi menyebutkan larangan langsung. Menarik-narik rambut, ya, merobek-robek bajunya, itu tidak dibenarkan. Itu bagian daripada niyah yang dilarang. Bahkan itu menjadi salah satu sebab diazabnya si mayit dalam alam kubur. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, jika ada yang meninggal di antara saudara-saudara kita, keluarga kita, orang terdekat dengan kita, maka silakan kalau ingin menangis, tidak ada masalah. Karena itu fitrah bagi manusia, banyak kenangan indah bersamanya, banyak kebaikan yang sudah kita lihat dari saudara-saudara kita. Dengan kepergiannya dia, ia membuat hidup kita ya merasa bersedih, itu perkara yang biasa, dibolehkan. Maka anaknya saat menangis, fabakaitu Farafa'a ra'sahu ilayya, kemudian ayahnya melihat anaknya menangis, dia menengok. Faqala ay bunayya ma yubki, wahai anakku, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Faqultu limakanika wa ma ara bika, karena kedudukanmu wahai ayahku, karena kecintaanku kepadamu, karena sayangku kepadamu. Qala la tabki, ayahnya mengatakan, wahai anakku jangan menangis. Fa inna Allah la yu'adzibuni abadan, Allah tidak akan mengazabku. Sebuah kebahagiaan.
ya, sebuah kebahagiaan baginya karena dia telah mendapatkan persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia termasuk orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni min ahlil jannah, kata ayahnya. Insyaallah aku termasuk dari orang-orang yang digolongkan dari penduduk surga. Azan. Baik. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Dan itulah kisah ketika ajal menjemput saat terjadi dialog antara dia dengan anaknya, di mana anaknya menangis dengan kepergian ayahnya. Ya, maka anaknya ini ditenangkan oleh ayahnya dengan mengatakan, "Wala tabki, jangan menangis, Nak. Sesungguhnya aku digolongkan Allah, ya, kepada orang-orang yang dijamin surga untuknya." Nah, ada pelajaran terakhir sebelum kita tutup majelis kita ini. Ada pelajaran yang mahal yang diberikan oleh Sa'd bin Abi Waqqas untuk kita. Ketika beliau meninggalkan dunia ini dengan berjumpa dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala,
Maka dia meminta agar dikuburkan dengan kafan dari pakaian yang pernah dipakai untuk dengan pakaian yang pernah dipakai di dalam jihad, ya, di dalam jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, Sa'd ibn Abi Waqqas, diceritakan oleh Az-Zuhri, lamah tadar da'a, dia memanggil, ya, untuk diberikan, dipakaikan kepadanya kain kafan yang mana dulu baju itu, pakaian itu dia pakai ketika dia berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, kafinuni fiha fa inni lakitul musyrikin fiha yauma badrin wa inna ma khabbatuha li hadzal yaum. Jadi pakaian yang dipakai oleh Sa'ad ketika perang Badar disimpan oleh beliau, disimpan. Nah, ketika kematiannya tiba, dia memberikan perintah untuk meminta agar dikafankan dengan pakaiannya itu. Ini artinya apa, kaum muslimin? Bolehkah bagi kita untuk menyediakan kain kafan untuk kita? Boleh. Ada di antara kaum muslimin, masya Allah, ya, membelikan, sudah menyediakan kain kafan di rumahnya masing-masing. Ini tidak masalah. Ada juga di antara kaum muslimin yang meminta dikafankan dengan pakaian ihram yang pernah dia pakai untuk haji atau umrohnya. Ini tidak ada masalah, dibolehkan. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, meminta agar dikafankan dengan baju yang pernah dia pakai pada perang Badar. Maka ini penting, kaum muslimin. Maka mari kita, artinya dalam kehidupan ini, ya, kita bersiap-siap sampai kain kafan pun mungkin perlu kita siapkan hari ini. Ya, yang mana akan kita pakai nanti di saat kita menghadap Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Mungkin hari ini kita banyak pakaian, maka yang akan kita pakai adalah dua lembar saja, atau kain putih yang akan kita pakai. Kendaraan kita yang kita pakai adalah, ya, kendaraan yang tidak punya roda, di mana orang-orang akan mengangkatnya dan kita atas, berada di atas keranda tersebut. Walaupun di dunia dia memiliki kendaraan yang mewah, kendaraan yang sangat baik, tapi ketika meninggal dunia, sadarilah bahwa tidak ada kendaraan yang kecuali keranda yang diusung, yang diangkat oleh kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Adapun tempatnya nanti adalah tempat yang sangat sempit. Walaupun dulu di dunia dia memiliki tempat yang mewah, rumahnya besar, banyak kamar, ber-AC, segala fasilitas dan kemudahan ada di dalam rumahnya. Maka itu, kaum muslimin, jangan kita terpedaya dengan nikmat dan harta dunia yang ada pada kita. Tapi ingatlah sebuah kejadian, masing-masing kita akan menghadapinya, masing-masing kita akan mengalaminya. Kalau hari ini ada di antara saudara kita yang telah mendahului kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kafa bimauti ahadikum mau'idzah, cukuplah pelajaran mahal bagi kita kaum muslimin dengan meninggalnya salah seorang dari sahabat dan keluarga kita, tetangga kita, orang-orang terdekat dengan kita meninggal mendahului kita. Maka kata Nabi, kafa bimauti ahadikum mau'idzah, jadikan itu pelajaran mahal. Jadikan itu pelajaran mahal dalam kehidupan kita, agar kita bersiap-siap menuju sang pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu, kaum muslimin, kaum muslimat, di sini Sa'ad mengatakan, kafinuni fiha, pakaikan aku dengan baju jubah yang telah aku pakai, dengan pakaian aku pakai ketika aku menghadapi orang-orang musyrikin di perang Badar. Maka kemudian kaum muslimin memasangkan pakaian itu kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa tufiya radhiyallahu ta'ala anhu zaman Muawiyah ba'da hajjatihi al-ula wa huwa ibnu 83, usianya adalah sekitar 83 tahun lebih kurang usia Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, meninggal dunia dan disolatkan oleh Marwan dan dikuburkan di Baqi. Ya, yang umroh pasti tahu, melihat itu, ya, atau haji. Baqi itu adalah perkuburan
kuburan-kuburan untuk orang-orang ahlul Madinah atau orang-orang yang datang ke Madinah dan meninggal di sana. Orang Madinah meninggal dunia dikuburkan di Baqi. Kaum muslimin yang bukan orang Madinah pergi datang ke Madinah ziarah misalnya untuk melaksanakan setelah umrah atau haji, dia datang ke Madinah tiba-tiba meninggal di sana, maka dikuburkan di Baqi al-Gharqad bersama, akan dibangkitkan oleh Nabi SAW, akan dibangkitkan oleh Allah nanti setelah Nabi SAW. Di urutan yang dibangkitkan pertama itu Nabi, yang kedua adalah sahabatnya yang dikuburkan di samping Nabi. Siapa? Siapa sahabat Nabi yang dikuburkan di samping Nabi? Abu Bakar dan Umar. Setelah Nabi dibangkitkan, maka dibangkitkan mereka berdua ini. Dan setelah mereka berdua dibangkitkan, barulah dibangkitkan nanti kaum muslimin yang dikuburkan di Baqi. Nah, setelahnya baru nanti kaum muslimin yang di Ma'lah, di kota Mekah, barulah dibangkitkan seluruh kaum muslimin seluruh dunia. Nah, itu. Saya mendapat kabar baru-baru ini mungkin ada kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi, karena sudah semakin banyaknya kaum muslimin datang ke Madinah, maka Baqi, wallah alam saya tidak betul informasinya, saya dapatkan dari kawan-kawan bahwa ternyata hari ini Baqi itu hanya dikuburkan di situ bagi kaum muslimin yang Madinah saja. Adapun orang-orang pendatang hari ini telah dikuburkan di tempat yang baru, karena sempit dan tempatnya sudah penuh, ya. Dan dari zaman Nabi SAW sampai hari ini masih dikuburkan di Baqi al-Gharqad tersebut. Ya. Nah, inilah keutamaan-keutamaan yang kita bisa ambil, kisah pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Setidaknya beliau pertama adalah sahabat Nabi yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hari-harinya, ya, dengan mengatakan dia ini adalah pamanku, maka tunjukkan paman kalian. Yang kedua, sahabat Nabi yang memiliki doa yang sangat mustajab, maka tidak ada doa dari Sa'ad kecuali doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sa'ad salah seorang sahabat Nabi yang memiliki keahlian memanah, yang tidak satu anak panah pun dia lepaskan kecuali sesuai dengan sasaran yang dituju. Itulah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi yang memiliki banyak kebaikan di dalam sejarah Islam, wabil khusus di dalam pertempuran dan di medan jihad yang ditemui dan dilakukan oleh kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kaum muslimin, ya, mari kita kenalkan anak-anak kita dengan kisah-kisah sahabat Nabi ini. Mari kita sampaikan kepada mereka orang-orang hebat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga anak-anak kita pun bisa meniru akhlak, bisa meniru ibadah, dan bisa meniru kesungguhan-kesungguhan mereka, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paling tidak hari ini tugas dan tanggung jawab kita mengenalkan mereka dengan orang-orang yang loyal yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Maka kenalkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita, dan kenalkanlah para sahabat-sahabatnya kepada anak dan keturunan kita. Ya, mudah-mudahan tertanam pada jiwanya, pada anak-anak kita, cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada para sahabat-sahabatnya. Ya, mengenal karakter-karakter mereka, mengenal bagaimana keseharian mereka dan akhlaknya mereka, serta semangat mereka berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita ini, dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mempelajari agama dan dimudahkan di dalam mengamalkan ajaran Islam ini. Wallahu ta'ala ala bisawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.